Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku dimanapun berada, bertemu lagi bersama Sniper Amatir Hunting ya. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi tips buat kawan-kawan penghobi pasar khususnya ya, yang masih para pemula ya, sama seperti saya lagi seneng ngaser ya. Cuman spotnya susah kalau di sini, jadi saya jarang upload video ya. Karena spot air maupun spot darat juga susah di sini. Buruannya lagi langka. Pada kesempatan hari ini ya, seperti yang kalian lihat, ini bahan-bahannya sudah ada di depan kita. Membuat sodokan ya, sodokan mata pasar. Jadi ini tuh awet sekali ya, tips yang awet. Mungkin ada beberapa yang menggunakan senar pancing yang besar ya, tapi saya sendiri menggunakan kawat kopling ya, kawat kabel kopling ini baja ya, jadi sangat awet sekali, juga simple. Jadi kalau kalian nggak ada senar pancing yang besar, kalian bisa membuatnya dengan kawat kopling atau kawat kabel rem ya, sama aja sebetulnya. Dan harganya juga cukup murah, ini cuma 10.000 ya satu ini, satu kawat koplingnya. Dan ini kebetulan cuma sisa dari motor saya. Kita manfaatkan untuk menjadikan sodokan mata pasar. Bahan-bahannya pertama ini kawatnya. Kemudian ini penting ya untuk dicantelin di celana ataupun di pohon ya. Ini bisa ngambil dari bekas tali tas atau apapun ya, seperti ini. Oke, langsung aja kita buat ya. Ini kita lipat aja seperti ini. Tekuk seperti ini, kemudian siapkan tali, ini benang PE. Oke, sebentar. Biar ngikatnya enak, kita tekuk dulu pakai tang karena ini sangat kaku nih. Karena ini kawat baja ya. Tekuk dulu seperti ini biar ngikatnya enak. Nanti jadinya seperti ini ya. Nah. Simple. Oke. Langsung aja kita ikat pakai benang PE. Atau bisa menggunakan apa aja ya, seadanya. Kita gunting dulu. Adol gunting ini. Oh ya, man. Nah, jadinya seperti ini ya. Cukup simpel dan boleh kita tambahkan lem ya. Biar benang PE-nya merekat, tidak protol. Cukupnya aja. Oke, kita tunggu sampai kering. Nah, jadi kalau kawan-kawan nggak punya senar pancing yang besar, kalau beli itu kan harus panjang ya belinya, minimal satu roll. Jadi
kalau kalian punya ini bisa dimanfaatkan ya, buat sodokan mata pasar ataupun beli cuma 10.000 rupiah. Dan kalau ada sedotan aqua, kalian bisa tambahkan di sini. Kemudian dibakar nanti lengket sendiri ya, biar lebih pas ke larasnya. Oke kawan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.